Di zaman dahulu kala, ada sebuah desa indah di Jawa yang dianugerahi dengan alam yang gemah ripah Loh Jinawe. Di tengah desa tersebut, terdapat sebuah gua mistis yang konon merupakan tempat tinggal Naga Kalamakara. Naga Kalamakara diyakini sebagai pelindung desa dan memberikan keberkahan kepada penduduknya. Namun, untuk mendapatkan berkah dari naga tersebut, mereka harus menjalankan tradisi-tradisi kuno. Seorang pemuda pemerintahan bernama Arjuna mendengar tentang keberadaan naga tersebut dan memutuskan untuk mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Arjuna melewati berbagai rintangan hingga tiba di gua. Di sana, ia bertemu Naga Kalamakara. Naga itu memberikan berkah kepada yang menjaga alam. Arjuna kembali ke desa, menyebarkan pesan ini. Desa itu menjadi makmur karena masyarakatnya menjaga alam. Legenda Naga Kalamakara menjadi warisan berharga, mengajarkan kearifan lokal dan cinta lingkungan pada generasi selanjutnya.